kita lagi di kebun samping posyandu. Nah, kebun ini ada apa aja ya? Gak terlalu banyak sih, tapi ada ikan nih, ikan hias kecil-kecil di belakang rumah kita. Ada ikan hias kecil-kecil saja. Ada ikan lele nih, lelenya besar banget ini. Udah lama banget gak dipanen. Ini ikan lelenya gede-gede. Udah lama gak dipanen nih. Kira-kira dapat gak ya? Coba ya. Waduh, masuk ke telinga saya guys. Ininya, percikannya. Wow, dapat 3. Gede-gede semua. Awas, coba nak, awas nak. Coba awas, kita lihat situ dulu ya. Ini guys, lihat guys. Bisa 5 kilo kayaknya nih satu ekor guys. 5 kilo, luar biasa guys. Wow, sekali jual langsung panen raya nih. Loh, panen raya. Lanjutlah. Yuk, udah. Kita ada temukan buah, buah terlangka dan termahal. Udah nggak ada di dunia, cuma ada di sini. Penasaran? Ayo ikutin, ikutin. Belum itu terbang, terbang. Ya, Daryl bisa terbang. Jus. Kalau kita lihat buah terlangka yang ada di jagat raya dan hanya tinggal di sini. Kita mau lihat ini kata Daryl, guys. Tapi ini ada apa ya? Gak ada apa-apa, nak. Jaring-jaring kosong. Ini untuk maggot ya. Nah, ini dulu bekas kandang maggot. Tapi karena yang ngurusnya gak fokus, jadinya terlantar. Ayo guys, ikutin kita guys. Kita mau lihat buah. Kok belakangmu hitam? Buah termahal tentunya. Coba nak, saya bisa jalan sendiri ya. Kita ambil buah ini dulu sebelum ngambil buah itu. Kebetulan memang rambutan. Tuh. Ini rambutan manis banget ini, rambutan binjai dari Sumatera. Salam dari binjai. Ayo nak, kita lihat lagi. Kita lagi syuting nak. Ya habis kita syuting nih. Wow, dalam orang rambutan. Ini rambutan binjai. Tadi nah, Dedi habis cungkil. Manis banget ini. Nih, yang. Wah, rapi A mah lain, Pak. Rapi A dia bentuk love. Ya, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Mami mau? Takut diabetes karena ini terlalu manis? Liatin Dedi aja. Iya, netral. Bukan, pahit emang. Jadi netral. Jatuh. Ayo, Ma. Ayo, Ma. Kita lihat. Ada apa lagi di belakang rumah opung? Awalnya ini sarang lele nih, sekarang jadi gurame. Awalnya lele, sekarang jadi gurame. Ada berapa kolam nih? 1, 2, 3, 4. Kolam besaran. Sekarang dipakai buat gurame katanya guys. Buat gurame. Ini ada yang cocok banget buat buah, buat cocok tanam. Nah, ini dia nih guys. Lihat nih guys, buah-buah begini nih. Nah, kira-kira di wilayah kalian namanya apa ini buah? Buah ini cukup banyak manfaatnya loh, dan sudah sangat langka. Mungkin di Indonesia hanya ini satu-satunya pohon terakhir. Kalian berani hargain berapa sekilonya? Hey, kita ambil yang fresh ya. Dari pohon, oke? Tapi sebelum saya ambil, saya mau makan rambutan dulu satu lagi. Oke, Bang. Nih, ikut Mami aja katanya. Oke? Oke, guys. Saya mau manjat. Mau ngambil yang fresh, oke? Kalian ikutin terus. Jangan di skip-skip videonya, oke? Daryl tunggu di bawah ya. Dedi mau manjat ya? Ya. Mau manjat, Daryl tunggu di bawah aja. Pelan-pelan, Dad. Lanjutlah.
Sabar guys. Udah bapak-bapak nih. Udah buncit. Dulu mah 10 tahun terakhir masih bisa manjat lah. Aduh. Kalau jatuh ke bawah, Dad. Aduh. Kemungkinan sih langsung ke atas nih kalau jatuh. Aduh. Udah sampai di atas nih, guys. Wah. Kita pilih dulu ya buahnya yang bagus-bagus. Ambil di atas. Jadi mau ambil buah nak? Ambil buah di atas. Ya. Tapi tinggi. Tinggi. Pelan pelan dad, pelan pelan. Ya. Thank you nak. Ini mau lempar nih. Jadi, ini guys. Saya mau ambil lagi. Kalau dilempar enggak busuk emangnya? Hah? Kalau dilempar enggak busuk. Busuk. Kalau dilempar busuk enggak? Kalau busuk bawa kantong harusnya. Ini kecapi nih, kecapi. Coba lihat sini. Ya, nih lihat. Ma Deopung buka duluan. Bagus kan? Tapi kalau disimpan berhari-hari busuk enggak? Enggak, kuat tuh. Bagus kan? Kayak tuh dalamnya sini. Manis. Mantap. Langsung dari pohon. Capi. Makanan masa kecil kami nih di sini. Capi, bubu apa lagi ya Pak? Banyak ya di belakang rumah ya Pak. Makan. Ini gimana cara mengutinya ya? Dad, aku nggak tahu yang mana yang baru jatuh loh kamu. Ya di situ, satu tempat. Menurut saya dia capi. Enggak. Ini jambu. Capi. Enggak jambu aja, ini kecapi. Kecapi. Yes. Are you eating? Ini. What is that? Kecapi again. Holding down. Mana Didi? Di atas sini. Didi! Ya. Didi. Sabar ya. Banyaknya bingung nih Didi mau ambil yang mana. So, want to try kecapi ya? Is it new one, okay? Wait a minute. Oh. Ini udah banyak banget, Dad. Makannya gimana ini? Cukup. Udah. Oke, kita turun, guys. Masih kelihatan nggak ya kamera, guys? Enggak lah, kamu di mana sih? Kamera juga udah nggak jalan ya? Nggak jalan. Kamera guys, pas turun ini guys. Gimana turunnya ini guys? Empat. Serincah 10 tahun yang lalu. Guys, ini dia guys. Udah ngeliat belum isinya guys? Udah. Udah nyobain rasanya. Udah. Udah tahu manfaatnya. Buat kalian yang belum pernah ketemu obat kolesterol, ini dia.
diabetes. Ini dia. Luar biasa nggak? Buat yang lagi diet, nurunin berat badan. Ini juga. Pulang. Udah dulu ya guys. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah. Halo guys. Ini dia nih pohonnya nih. Sepertinya ada yang nempel nih, ulat ya. Hah? Iya guys, ulat nih. Ulat ambil dulu. Yuk pergi. Pergi sana jauh-jauh ya. Tuh. Dan ini hasilnya. Luar biasa nih. Ini luar biasa, satu karung. Wow. Sekilo 20.000 lumayan juga ini. Siapa yang beli? Iya, siapa yang beli ya? Karena mereka belum tahu aja nih manfaatnya, guys. Kalau udah tahu, nyarinya ke kita aja ya. Tadi namanya buahnya buah kecapi. Nah, belum disebutin kan namanya? Buah kecapi namanya. Oke, kalian cari aja di Google manfaatnya dan statusnya sekarang seperti apa. Apel Depok katanya. Wow. Apel Depok. Tapi isinya kayak itu. Kayak langsat. Ya kayak langsat. Terleng ngapain, Nak? Terleng ngapain, Tondi? Usir nyamuknya, usir. Usir, sayang.